Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam. Kula Ibu Karyadi, saking Taraman. Badhe konsultasi menengahi napa? Penyakit kula. Iya, Ibu. Dalem ingkang sampun kepengker menika ingkang dalem raosaken madharan ingkang sakit. Betul. Lambung, Pak Bayu. Lambung, nggih. Nggih, sampun dangu. Semenjak tinggal kakung meninggal niku terus gadahi penyakit menika. Habis niku lajeng oknam terus dalam niku konsumsi berarti Pak Bayu nembe kemawon ingkang dalam niku napa menika empro habis satu baik. Habis itu terus minumnya sehari-hari kalau ada keluhan apa itu yang diminum sama barepit ya Mas Agung barepit itu aja. Nah itu saya. Iya. Ini akhir-akhir ini 3 hari ini Pak Bayu yang saya rasakan ini pupu sampai sini itu seperti kram. Seperti kram. Tapi enggak begitu sangat, cuma merasakan gitu. Ini kalau tadi, pagi hari terus. Terus. Jadi 3 hari ini barusan tadi udah diterapi di depan tadi. Iya. Ya. Tadi setelah diterapi gimana rasanya, Bu? Ya agak mendingan, cuman masih ada terasa mungkin. Ada terasa. Sambil berjalan mungkin ya. Gitu. Nah, itu saya. Nah, saya habis minum Impro alhamdulillah agak baikan. Kalau rebus-rebusan itu Pak Bayu, sejak saya mendengar radio dari Pak Bayu, saya ngerebus daun sukun. Iya. Kunir putih, temulawak, gula aren. Betul. Itu ya. Tapi enggak anjek Pak Bayu, cuma kadang-kadang merasa sakit enak, yang buat ngedok 3 hari udah enggak minum lagi. Udah terasa penak itu lupa, enggak ngerebus itu. Itu yang saya rasakan ya. Ini habis minum Impro habis satu tak minum sama cucu saya itu alhamdulillah udah enggak begitu nyeri. Kadang-kadang masih nyeri, nanti ambil daun apa pepaya Pak Bayu ya itu gitu agak mendingan lagi ya. Ini agak merasakan hampir rebus sudah cari bahan-bahannya, cuma kalau ngerebus itu kadang-kadang malas. Tapi kalau apa Pak Bayu seledri sama keningkir itu nggih sering nggih itu. Kalau minum cucu saya juga ikut minum tuh. Lah ini saya udah. Lah yang kedua kalinya Pak Bayu mengenai cucu saya ini. Yeah. Cucu saya ini kan min, pertama yeah. Min, yang kedua gampang capek Pak Bayu. Gampang capek, kadang merasakan agak nyeri dada. Saya juga Pak Bayu agak nyeri dada. Tuh yang dirasakan matur dia Pak Bayu. Pak di ulu hati ini kadang rasanya agak nyeri panas kan. Sama kalau batuk. Ya. Seringnya batuk, iya, sering batuk ini kan keadaan batuknya batuk. Karena capek iya. Alergi atau karena penyakit? Capek. Kecapek. Lebih seringnya karena capek. Nanti gini. Lebih seringnya. Coba lihat kukunya Mas, gini Mas. Lihat kukunya, coba didekatkan sini. Tidak pernah kena sinar matahari ya? Iya, tidak pernah. Mas, tolong ya kena sinar matahari ya? Berjemur. Ini biar enggak jadi penyakit. Nah. Tahu sakitnya di mana? Coba lagi tangannya gini, bandingkan dengan tangannya neneknya. Apa bedanya? Ini tangan ini sudah kadang-kadang sering sudah sulit digerakkan kan sudah kan? Kaku kan kadang-kadang kan? Ini ya sering anu, Pak. Saya juga begitu. Iya. Ini berapa hari ini kok sering semutan? Ini yang kiri. Nanti untuk masnya ini yang penting saya ya. Minta tolong setiap hari berjemur. Jemur. Minimal 10 sampai 15 menit. Enggak harus berjemur begini ya aktivitas ya. Sambil apalah ya. Gitu ya. Pokoknya kena matahari usahakan jam 10 jam 9 gitu ya. Jadi yang saya butuhkan ultravioletnya yang provitamin D. Itu nanti Mas kalau ini dijadikan nanti penyakitnya tangan sampai enggak bisa gerak. Itu sudah nyerang ke badan, itu alergi kasusnya. Oh gitu. Nanti kalau mau untuk masnya Bu minum BSM1. BSM1. Ini daya tahan tubuhnya jadi sering mudah sakit, mudah lemah. Dari, kena apa sedikit maaf, aja iya, sakit. Maaf, dari
dari kecil perawatan agak sulit Pak itu. Gitu ya. Yang rawat kan dari kecil, dari bayi lahir kan uti ya. Jadi agak seringnya ke Mawardi, dokter Yulidar yang nangani dokter anak Yulidar terus satu bulan dua kali pasti itu Pak. Oke, pantesan ya. Terus nanti sayur saya minta wajib Mas. Ini saya butuh sayur yang banyak provitamin D. Jadi saya melihat di internet lah semua yang ngandung vitamin D saya makan. Ya, apa yang saya suka? Ya, itu sayur pasti Pak, pasti suka sayur. Tak jadi harus, gitu. Ya yang provitamin D itu cirinya ya warna hijau tua. Ya. Tapi neneknya enggak boleh. Oh gitu. Kebalikan. Setiap hari Pak sayurnya brokoli Pak Bayu. Brokoli yang hijau ya? Iya, brokoli ya, yang hijau. Itu bagus. Terus sebenarnya enggak harus brokoli juga. Ya, ini bisa maksudnya daun singkong juga betul, bagus. Saya bolak-balik Pak, seandainya buah gitu ya seperti itu, tak bolak-balik, ini buah ini, besok ini, itu udah tak, itu. Nanti BSM satunya diminum 3 tetes sama 3 kali. Sama ini Pak Bayu, Ambeien. Kuncinya cuma 3, minum air cukup, serat cukup, tidak boleh ngeden. BSM 1. Ya. 3 kali 3 tetesnya. Jadi nanti supaya tidak bengkak itu baru pedes, tidak boleh. Tapi yang paling utama itu air cukup, serat cukup, tidak boleh ngeten. Itu bengkak tidak Pak, cuma mengeluarkan sebesar segini kali Pak. Iya. Waktu itu tak beliin sejenis salep, iya, itu dari Jogja, tak ambil, tak pinjam nih mobil, karena udah nggak bisa duduk, gerak, itu keluar gini, gitu. Tak salep, tak delep nih gitu. Jadi habis kalau habis mandi tak suruh nungging, terus tak salapin, tak dulukin, terus seperti Pak Bayu bilang suruh ngerebuskan apa itu daun kembang sepatu. Ah, itu saya nanam sudah lemu banget itu. Nah, itu kembang sepatunya itu supaya apinya lancar. Jadi tidak sampai sakit. Itu. Kan sederhana kan buat teh gitu aja. Saya kan setiap hari mendengarkan radio dari Pak Bayu, kata Pak Bayu apa mengenai penyakit saya dan duduk saya itu tak kalau jenengan sebenarnya sehat Bu secara terus, perut, ini cuma tinggal ya minta maaf ada bakat-bakat kolesterol. Oh gitu. Jadi Pak, kaki yang itu sakit aja, tadi itu jarang goreng-goreng Pak sekarang, jarang. Udah tak hati-hati banget aja nih. Nanti tinggal gini, satu minggu 2-3 kali konsumsi buah nanas. Buah nanas? Iya. Waktu itu ya udah tak rutin nih, kok ya lupa lagi. Kadang-kadang kalau sudah sembuh itu lupa. Ah, gitu Pak Bayu. Alhamdulillah bisa ketemu tak impi-impi, kapan bisa ketemu Pak Bayu gitu. Nanti habis untuk masnya belajar pijet ya, untuk minusnya saya, ya. Nggih, alhamdulillah, matur sembah nuwun. Niki dados pripun Pak Bayu? Betul. Jadi gini, untuk masnya ini kan ada bakat Bu. Jadi iya betul. Betul. Supaya tidak jadi penyakit autoimun. Besok di belakang hari. Jadi minta tolong berjemur wajib. Itu obatnya. Sebelum pelajaran wis rasane wangi ti apa-apa sedang ning ngarep ning jurit. Enggak apa-apa cuma 10 menit aja. 10 menit. Sambil nyapu-nyapu halaman gitulah. Ya Mas ya, tolong ya. Makasih Pak Bayu bisa ketemu. Lah ngimpi-ngimpi niki minnya dos pundi Pak Bayu ya. Nanti dipijeti Pak Bambang ya. Terapi mata ya. Yang setunggal min pirale 5 berapa? Yang satu? Yang satu berapa? Hampir 5 loh Pak. Enggak yang apa, satu ya, nanti di terapi mata, terapi sendiri setelah itu Mas ya. Taunya TK Pak, TK 0 kecil itu lah. Nek kon ke depan disuruh gurune ke depan kan gak bisa lihat deh. Loh ya, kaget waktu itu. Terus bawa ke dokter mata ke Solo waktu almarhum tak masih kan aku marome di Solo gitu Pak Bayu, terus batak salah itu ternyata min ya. Waktu itu baru 2 kurang waktu dulu. Sekarang malah depannya laptop terus, mesinnya ya tambah naik. Mungkin begitu Pak Bayu. Betul. Tapi nanti bisa diterapi ya, kadang-kadang buatkan jus mata tuh ya. Sering Pak Bayu, salah. Apa kata Pak Bayu tak jusnya terus sampai. Biar gini lah, jadi mengurangi minus sambil diterapi, tapi matanya tetap baik. Saya telaten Pak Bayu, masalah jus telaten saya itu. Yang tahu utamakan cucu saya. Iya. Belum jauh Pak Bayu bukan menonjolkan biar sukses seperti anak-anak lainnya. Ayo kalau mau sukses saya belajar, nanti gitu. Ikut cara kita. Saya cari orang-orang tak jadikan sukses. Amin Pak Bayu, amin. Saya cari anak-anak muda yang mau jadi sukses. Alhamdulillah, baik, wong boten raket, nggih saged
Ya silahkan yeah. Mbak Pak Bayu. Nah, baikkan rakyat betul. Sambil lihat itu ya Mas ya, habis ini ya lihat YouTube YouTube yeah. saya pertanian peternakan. Kalau konsultasi tanya ke Pak Bambang punya oh, gitu. Link. Kalau oh, gitu. Ke saya kan tidak bisa, tidak bisa yeah. masuk. Tapi ke Pak Bambang kan sudah level kedua yeah. saya. Alhamdulillah sangat sangat nomor telepon Pak Bambang. Pinanggih yeah. kali Pak Bayu. Nyun doa pengestune niki yeah. kajenge sembuh total. Patuke yeah, Pak Bayu tertumangger kecapean. Pasti yeah. pasti patuk niku. Betul. Kemarin aja saya mantek mengeluh ya Allah le kula ngoten Pak Bayu. Tapi mudah-mudahan yeah. terus pulih yeah. sehat lan nggih. Mudah-mudahan cepat yeah. sembuh Pak Bayu nggih. Yeah. Niki sampun cepet nggih sembah nuwun. Nggih matur nuwun nggih. Asal nomor teleponmu Pak ya. Sampun Pak. Latin jadikan pengusaha. Amin amin Pak Bayu. Nggih, niki diterapi tengah asalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng kenalan kalih Bapak Bayu, nami kula Saliem saking Niten Pogong, Cawas. Keluhan kula boyok kalih nggen dengkul, Pak. Dengkul niku kula nggih mlaku niku sakit. Bu, ngapunten. Nggih. Dengkule niki sakite terus napa sekolah-sekolah? Terus. Dalu siang nggih tetep sakit. Nggih. Nek damel mlampah mboten cekluk-cekluk. Cekot-cekot ngoten kados balung nggen garah niku kados nyocok-nyocok ngoten. Nggih. Terus lajeng napa malih? Kalih napa? Asam urat kula inggil 11,5 niku kados pundi kula nyuwun solusi nalih Pak Bayu saged mantun kalih bateh kula Pak nggih niku sakit waune sakit napa tipes kalih asam urat nggih 11 nggih niku sakniki lajeng napa nggih upami napa-napa ngoten ndredeg ngewel-ngewel ngoten terus pundi nyuwun solusine kali Pak Bayu. Ibu mangke mekaten. Nggih. Amargi asam urate kan enggil to nggih. Bapak kali Ibu nggih. Nggih. Setunggal. Sedanten salu sayuran ijo sepuh mboten pareng nggih Bu nggih. Oh nggih. Jenengan gantos nambel terong, nambel labu, nggih. Gambas, napa